Seorang begal yang biasa beroperasi di wilayah Pasuruan dan Sidoarjo tewas tertembak karena melawan dengan melemparkan bondet ke arah polisi. Dari tangan pelaku, aparat mengamankan celurit, pisau, dan satu buah bondet. Ardianto, 28 tahun, warga desa Watulumbung, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan yang dikenal sebagai begal sadis saat beroperasi di wilayah Pasuruan Raya dan Sidoarjo tewas setelah ditembak oleh petugas Satreskrim Polres Pasuruan Kota. Ia terpaksa ditembak karena melawan dengan melemparkan dua buah bondet ke arah petugas pada saat akan ditangkap di dalam hutan jati di Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan pada Kamis dini hari. Kapolres Pasuruan AKBP Arman mengatakan pelaku merupakan target operasi yang membacok korban di daerah Rebalas, Kecamatan Grati, serta memukul korban dengan bondet di daerah Ranu, Kecamatan Grati. Gabungan dari Resmob Polres Pasuruan Kota dibekap oleh Polda, Jatantas Polda. Pada saat penangkapan di tanggal 28 pagi hari kemarin, tersangka berhasil melarikan diri, namun ada beberapa barang bukti yang diambil di TKP, di rumah. Kemudian malam harinya, tanggal 29 dini hari, sekitar pukul 00.30 menit, tim mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan berada di hutan di daerah Grati. Kemudian hutan tersebut disisir oleh tim dan mendapati tersangka berada di hutan tersebut. Dari penangkapan pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam jenis celurit dan pisau, serta satu buah bondet. Dari Pasuruan, Zia Ulhaq, RTV melaporkan.